Media sosial diramaikan dengan rekaman aksi drone peledak Rusia saat menghantam tank Ukraina. Tank jenis T-80BV yang terparkir menjadi sasaran. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 9 Mei 2024. Tank tersebut tampak telah ditinggal lama oleh awaknya. Bahkan tank tersebut dikabarkan mogok. Dalam keterangan unggahan disebutkan inilah momen serangan drone FPV terhadap tank T-80BV Ukraina. Operasi penyerangan ini dilakukan operator UAV dari Batalion Pengintai Terpisah ke-80 Sparta dekat desa Yasnobrodovka di arah Avdivka. Tampak jelas ledakan dahsyat pada tank Ukraina. Rekamannya pun kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.